Sejumlah baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Subianto bertebaran terpasang di sejumlah titik di jalan di Kabupaten Pati. Seperti yang terlihat di Jalan Pantura Juwana Pati salah satunya. Terlihat baliho itu bergambar Jokowi dengan Prabowo di atas dan gambar di bawahnya ada bacaleg Partai Gerindra. Tidak hanya gambar Presiden dan calon Presiden serta bacaleg, namun juga terdapat tulisan Indonesia Terus Maju. Tidak hanya di Jalan Pantura Juwana Pati saja, namun juga ada baliho lainnya di Jalan Utama Kota Pati, di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Puri, Kecamatan Pati Kota. Terlihat foto Prabowo dengan Jokowi yang sedang bersalaman. Selanjutnya, di bawahnya ada gambar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati Hardi. Mengenai banyaknya baliho tersebut, Ketua Partai Gerindra Hardi mengakui, jika pemasangan baliho tersebut inisiatif dari sejumlah bacaleg dan relawan. Tidak ada instruksi dari DPD Partai Gerindra maupun DPD Partai Gerindra Jateng. Dan di samping saya sendiri yang pasang di Puri itu banyak relawan yang memasang spanduk dan baliho dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini adalah banyak sekali di Kabupaten Pati. Itu adalah inisiatif mereka-mereka sendiri tanpa ada perintah dari manapun. Hardi juga menambahkan, tidak hanya baliho saja, namun juga spanduk bergambar Prabowo dengan Presiden Jokowi dan bacaleg yang diyakini baik-baik saja, tidak ada pertentangan. Hardi juga mengklaim jika warga Pati antusias dan senang dengan Prabowo, sehingga pihaknya yakin bisa meraup suara Prabowo di Pati minimal 55%. Heri Purwaka, Cahaya TV.